apa ya, yang pasti Janur sudah membuktikannya, dapat piala, bawa piala. Jadi ya, ya bagus aja. Hasilnya ya piala, hasilnya juara ya. Jadi juara itu harapan dari Boboto. Selama 19 tahun dia udah membuktikan. Pelatih Persib, Jajang Nurjaman, menurut saya lebih meningkat dibanding tahun-tahun kebelakang. Jajang Nurjaman kayak ngingetin lagi kita kalau misalnya potensi lokal teh memang benar-benar bisa gitu. Gitu, dan saya bangga banget lah sama Jajang Nurjaman gitu. Begitu banyak prestasi yang telah diraih oleh Jajang Nurjaman atau lebih sering kita sebut dengan Coach Janur. Untuk lebih lengkapnya kita sambut Jajang Nurjaman. Halo Coach, bagaimana halo kabarnya? Halo juga, alhamdulillah sehat. Coach, di sini saya mewakili para Boboto ataupun orang-orang yang mengidolakan Coach Janur. Kalau boleh tahu sejak usia berapa Coach Janur mulai mencintai dunia persepak bola? Wah, kalau cerita apa waktu dulu ke sepak bola pastinya banyak sekali ya bukannya. Saya memang mulai dari kecil karena memang dari kecil suka dengan sepak bola hobi dan sepak bola walaupun pada zaman kecil saya dulu tidak ada SSB seperti sekarang, jadi saya memiliki karir di dalam bola di sekolah seperti itu, sekolah dan mulai SD SMP dan baru masuk klub di Bandung setelah masuk di SMA. Buat dikatakan kalau dibandingkan dengan sekarang agak terlambat. Jadi dari kecil masih sudah suka sepak bola, kemudian menjadi pemain Persib dan pada akhirnya sekarang menjadi pelatih. Bapak kan pernah menjadi pemain, terus sekarang jadi pelatih juga. Menurut Bapak lebih enak jadi pemain sepak bola atau pelatih sepak bola? Yang pasti kalau dibandingkan yang jelas mendingan jadi pemain. Mendingan jadi pemain karena yang pasti lebih happy, lebih enjoy, lebih tidak memiliki beban. Ya, berbeda dengan pelatih. Kalau pelatih pemain itu, kayaknya kalau kalah pun, ya kita hanya sesaat lah mungkin. Tapi kan tidak sempat mendapat semua orang kritikan yang tajam dari pecinta sepak bola itu tidak. Berbeda dengan sekarang menjadi pelatih luar biasa, kan? Luar biasa apa dan beban itu. Jadi saya pikir kalau dikatakan lebih enak mana ya jelas lebih enak menjadi pemain. Kalau buat cara menghindari tekanan-tekanan dari kritikan cuma yang kayak gitu, Bapak menghindarinya seperti apa? Yang pasti kita siapkan mental, apalagi saya sekarang menjadi pelatih Persib. Persib adalah klub yang luar biasa. Siapapun yang tahu di Indonesia bahwa tekanan menjadi pelatih Persib itu luar biasa. Berbeda dengan jadi pelatih di Sukai. Ya pasti kita harus siapkan mental pertama kali. Sehingga waktu saya ditawarin yang menjadi pelatih Persib juga, saya harus membuat kata berebut dulu dengan keluarga, terima atau enggak, karena kita tahu bebannya itu luar biasa, tekanannya itu luar biasa. Jadi setelah kita ambil keputusan, ya kita jalan aja dengan jangan perlu dihiraukan, jangan perlu dihiraukan dan tidak juga apa menganggap angin lalu ya, terus kritik sarannya kita terima, tapi yang menyakitkan ya kita terima juga. Kalau pengalaman yang lebih mengena gitu di hati sampai sekarang, pengalaman melatih di Persib itu apa? Oh, yang pasti pengalaman yang paling indah buat saya sebagai jajaran nyaman yang menjadi pelatih pada ketika Persib juara di 2018 juara ya sekarang itu pasti karena pertama karena Pak Boboto atau Persib sendiri ya lama merindukan juara sudah berapa tahun kali itu, kemudian tiap tahun juga ganti pelatih ganti tim selalu targetnya adalah juara dan tidak pernah kecewa. Dan sehingga ketika saya dapat giliran, saya mendapatkan itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini bisa juara dan itu menjadi saat yang berharga untuk kita. Di antara pemain Persib ini yang susah sulit diatur itu siapa ya? Saya di Persib ini menekankan kekeluargaan dan disiplin. Jadi semenjak saya datang ke sini, saya tahapkan itu dan alhamdulillah semua pemain bisa mengikutinya. Kemudian disiplin juga sama, apapun yang disyaratkan, alhamdulillah mereka bisa ikuti. Sehingga boleh dikatakan tidak mendapat kendala di hal itu. Dari dua hal itu, soal kebersamaan dan soal disiplin. Sehingga ketika saya ditanya sekarang,
siapa sih pemain yang paling sulit diatur? Boleh saya katakan nggak ada, termasuk pemain asingnya, termasuk pemain lokal, pemain yang sudah lama, pemain muda apalagi, tidak ada yang terlalu banyak. Kalau pemain kelas dunia seperti Usain gimana? Ya, Usain juga sama, tadinya bukan hanya saya, pemain yang lainnya juga mengira pasti, waduh ada pemain dunia nih, pemain internasional, barangkali dia merasa gede, merasa datang dari negara maju, jangan-jangan dia arogan atau sombong dan segala macam. Ternyata setelah dia berlalu, tidak juga. Dan alhamdulillah, sama saja dengan pemain yang lain. Usain tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pemain besar sehingga menjadi sombong atau minta diperlakukan yang berbeda, tapi saya pikir nggak ada, jadi sama saja. Kalau boleh tahu tuh emang dari dulu cita-cita bapak cita-citanya pengen menjadi pemain sepak bola atau pelatih sepak bola atau ada cita-cita lain dari dulu? Sebetulnya dari awal dari kecil sih nggak juga saya mungkin ya, tapi setelah menggeluti sepak bola akhirnya terlanjur suka dan sering mendengar berita, kemudian membaca dan segala macam, akhirnya tertarik juga ingin menjadi seorang pemain bola yang profesional gitu. Akhirnya kesampaian, namun tadinya juga tidak terpikirkan juga ingin menjadi pelatih, tapi yang setelah kita lama bermain bola, lama menjadi bagian dari pemain Persib, akhirnya kepikiran juga supaya ingin terus berkecimpung di dunia sepak bola, cara melanjutkan adalah menjadi pelatih nih, akhirnya saya pilih menjadi pelatih. Kalau keluarga besar sendiri, apakah apa sih mendukung gitu bapak menjadi pelatih atau misalkan awalnya mereka tuh kayak ada tanggapan lain? Sangat mendukung karena mungkin mereka tahu bahwa saya dari kecil berkiprah di sepak bola, kemudian cinta terhadap sepak bola, kemudian mendapat pekerjaan pun dari sepak bola. Jadi segala kegiatan saya tidak ada apa, tidak selalu berkaitan dengan sepak bola, sehingga keluarga sangat memahami itu dan sama sekali tidak ada kendala, mereka sangat mendukung. Kalau boleh tahu ada gak basic keluarganya dari atlet sepak bola atau emang bapak sendiri yang beda jalur gitu? Kebetulan istri saya anak seorang tokoh sepak bola di Sumatera Utara, jadi sepak bola juga sudah menjadi darah daging keluarganya, sehingga agak nyambung. Jadi dua-duanya memang datang dari keluarga sepak bola. Bapak kan punya anak 4 nih semuanya perempuan dan mereka tidak bisa meneruskan jejak bapak gitu. Terus bapak kayak menyerahkan kepada mereka impiannya atau bapak ikut-ikut kayak kamu harus jadi ini harus jadi gitu? Oh enggak. Kebetulan ya saya enggak dapat anak laki-laki. Anak perempuan juga tidak ada suka sepak bola, ya secara maksudnya suka tuh suka terjun langsung bermain, enggak juga. Nah, sehingga mereka juga, saya juga tidak pernah membatasi mereka harus harus begini, harus jadi, harus ini. Saya pikir seperti air mengalir aja mereka maunya seperti apa, saya ikut, saya dorong aja. Kalau bapak mempunyai moto hidup enggak? Moto hidup gitu. Moto hidup? Iya. Iya, yang pasti motonya kerja keras, serius, kerja keras dan disiplin, saya pikir itu aja. Dalam dunia apapun, tanpa digeluti dengan serius, tanpa digeluti dengan kerja keras, saya pikir nanti semuanya tidak akan tercapai. Jadi termasuk pada anak-anak saya. Jadi ingin terjun di dalam bidang apapun harus digelutinya dengan serius dan dengan kerja keras. Kalau ini nih terakhir, satu kata buat Persib. Persib luar biasa. Satu kata. Luar biasa. Luar biasa. Kalau buat Bobotoh. Bobotoh juga luar biasa. Fantastis. 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 Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya Bobotoh. Seperti moto hidup Coach Dianor, semangat, kerja keras dan disiplin. Semoga moto hidup ini bisa diaplikasikan oleh kita semua. Saya Risma Siti Sunaida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.